Halo guys, lanjut video ke berikutnya guys. Wah ini, wah merona ya guys. Ayo, mantep. Oh, tuh ya. Merona, ngwek. Sana. Lah. Justeran nih guys. Besar loh guys. Lumayan guys, amin nih guys. Sawit lahan yang dulunya tidak terawat ya. Terus kemudian dibeli Pak Herman, dirawat dan hasilnya seperti ini guys, tuh. Mantap kan? Tuh, jangan berkecil hati guys. Kita abot iki. Kita sebagai seorang sebagai seorang petani besar ini guys. Oh ya, ih jos tenan tuh. Tuh guys abot abot. Nah, besar mas bro tuh. Ini di atas masih ini masak loh, belum diambil mungkin. Nah ini, ya, ini. Ini masak ini guys. Kalau dari sini kelihatan betul, masih ini masak. Oh, baru diproning, belum diambil berarti. Besar nih guys, mantap. Ini nih, kalau dapat tuh ya kayak gini. Oh, berat loh guys, merona loh. Ayo, loh. Katanya hitam kan? Iya mas. Petiki. Piam Simon. Wih sudah jatuh besar nih guys. Tuh masih ada lagi. Sikat. Nah berapa kali? Besarnya. Mantap loh guys. Ini dan ini ada dua ya, dua loh satu pohon guys. Nanti guys segini guys, mantap ya. Nah guys tak sepil tai ayamnya guys nih ya tuh. Wow, berat kah? Wah tuh modelnya kayak gitu buahnya guys tuh ya. Tai ayamnya, well, lahannya ini sudah bisa subur seperti ini ya, buah itu ngikut guys. Nah seperti itu tuh rumput-rumputnya, nah sampai seperti ini artinya subur tanahnya gitu loh, cuman belum dibersihkan sebagian sudah ini belum. Hangat terus. ayo bosnya ngelok-melok ngangkat loh. Piye kurang piye tuh supote bose iki. Loh, gak kuat. Ditinggal piye iki sik siji iki. Alah. Gak menisan. Gak kuat, rek. Tuh. Brondolan. Syuh, mantap. Guys. Ini mobilnya juga sudah datang ya, sudah mau diangkut. Sementara dapatnya ini belum selesai guys panennya. Jadi saya nggak selesai videonya, langsung aja nanti hasilnya tak info saja teman-teman ya. Ini pemiliknya ini Bos Herman ini. Mantap sawitnya sudah. Ini berapa tahun ya kemarin ini ya belinya ya sampai sekarang ya? Ya kurang lebih 3 tahunan. Jalan 3. Ini Pak Doni ingat betul. 3 tahunan. Ya, jadi ini perawatan sudah 3 tahunan teman-teman. Jadi 3 tahun tuh hasilnya sudah ya batuk-batuk ini yang tukang panennya ini merasakan nikmatnya sawit gitu kah? Maksudnya. Jadi
Jadi kalau dipupuk 3 tahun itu sudah sampai teman-teman pada waktunya Anda panen ya. Panen raya juga sudah dapat ya. Dengan syarat dipupuk yang bagus, lahannya diperbaiki yang bagus. Oke teman-teman, mungkin sampai di sini saja video untuk kali ini yang kedua ya. Semoga bermanfaat, memberikan kita semuanya semakin bersemangat ya dalam hal bertani. Ini terus terang teman-teman, masih banyak yang belum dipanen. Jadi sebelah sini ini juga sama. Jadi tadi awalnya sebelah sini, tapi ini belum selesai. Ini sudah pindah ke sini pemanennya ya. Karena sebelah sana tadi itu gelap katanya kalau sore. Nah, ini sudah pindah ke sini. Dilanjut besok mungkin teman-teman. Dan ini yang sudah terpanen ini, jadi sekitar 3 tonan itu ada. Jadi ini kayaknya yang panen rayanya hari ini kayaknya, tapi enggak tahu ya. Oke, sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat beraktivitas.